Memanglah saya nak beritahu bahawa mesyuarat kabinet kabinet yang telah lalu kita berbincang tentang bukan ni apa dengan perdes nanti tetapi berkaitan dengan panduan-panduan yang 17 dalam senarai yang disenaraikan untuk menghadapi hukuman gantung. Dulu Barisan Nasional telah postpone ya, dan kami pun telah postpone hukuman itu. Sebab mereka telah lalui sampai semua, sampai terakhir mereka sepatutnya di tali gantung. Tapi kita mengatakan kita ada reservation untuk menghukum mereka kerana dalam perbincangan itu hukuman mati ini, mandatory death sentence ini tidak menjadi deterrent pada apa-apa hukuman charge ataupun jenayah. Sebenarnya yang dikata mandatory death sentence untuk jenayah dadah. Kalau ada beberapa gram dadah yang dibawa, atau juga kita kemungkinan mereka ada apa dipakai mule apa drug mule ke apa kan. Tetapi ini ada berkaitan sajalah kita punya discussion. Namun mandatory death penalty yang dikenakan kepada 17 panduan ini telah ditangguhkan. Kalau ini adalah bertepatan dengan kalau kita nakkan saudara Siro balik kepada Malaysia untuk menjadi saksi ya, dan juga dikatakan sebab Australia tidak boleh mengextradite mana-mana kerana ada mandatory death sentence dekat Malaysia. Jadi itu boleh dibincangkan tapi kita kena ubah undang-undang negara.